Halo, selamat datang di channel Mas Yuli LM2. Kita kedatangan motor Mio Soul GT yang katanya ditanjakan motor ini lelet. Kita coba aja motornya selelet apa. Ya, seperti itu leletnya dan apa tarikannya berat. Kita coba bongkar aja bagian CVT-nya. Nah, jadi setelah dibongkar ternyata yang habis kompas ganda. Kompas gandanya habis dan udah keras. Kompasnya juga udah diakal-akalin. Kita nanti ganti aja kompas gandanya sama ganjel velor per CVT nya oke, bongkar dulu. Cara bukanya, congkel dulu bagian kuncian snap ring ini, lalu buka ini pakai tang potong. Bagian ini tarik aja pakai tang potong gini. Nah, oke.
ceritakan jalannya pelornya. Kalau ganjel pelor Yamaha ini nggak perlu kita kasih tutup-tutup, soalnya dia pernya nggak gerak, udah aman, nggak bakalan loncat, nggak bakalan copot. Langsung kita pasang begini aja, langsung kita pasang pernya. Ya, setelah semuanya terpasang, nih, jadi pernya ini nggak bakalan copot, teman-teman. Jadi kalau udah pasang begini goyang-goyang, soalnya ininya enggak goyang, ininya ngepas, per sama pulinya ini ngepas, jadinya enggak bakalan loncat pelornya ini, aman. Kalau yang lain enaknya begini, kalau Honda itu harus diganjel, soalnya tempat pernya ini longgar dia. Kalau Honda itu longgar begini, jadi dia harus dikasih tutup. Kalau Yamaha aman, langsung pasang begini aja udah santai, nggak bakalan jatuh tuh, nggak jatuh, nih nggak jatuh, ditunggingin begini, naik turun begini nggak bakalan jatuh, udah aman. Man Sulaiman, nih udah aman. Kampas yang lama sama yang baru bedanya jauh, yang lama udah tipis banget, ini udah nggak ada tongolannya sama sekali. Oke, sekarang pasang aja kampas ganda yang barunya. Karet gandanya diganti aja sekalian biar lebih aman, gak enak geredek-geredekan. Kalau masang kampas ganda ini pastikan ini harus enteng jalan, jadi nanti kalau pas buka tutup digas, buka tutup gasnya, dia jalan enteng. Ini kalau keras begini berarti harus diamplas sedikit, ini harus enteng semua, ini enteng begini. Semua begini nih, gerakannya enteng begini. Ini karet ganda dan kampas ganda biasa yang asli. Nah, kalau nggak asli kadang-kadang bikin gampang pecah karetnya ini. Pasang pernya pakai tang potong juga gampang, tarik aja begini seret.
nepengnya ini pakai tang yang model ini, tang gede. Jadi kita tinggal tekan aja langsung masuk dulu. Seret, no, masuk udah gampang. Pernya juga kita ganjel pakai pelor biar lebih kuat tarikan. Pengerjaan ini buat motor Mio C, Mio Sol GT apa X-Red sama. Kita coba loncengnya lah, oleng. Oh iya oleng. Kurang sedikit makanya nggak rata dia kompas kandanya. Kita nanti akan amplas sedikit aja. Soalnya kalau diganti baru juga belum tentu ini bakalan beres. Yang penting motornya tulang keripiknya aja. Saat membuka bagian CCTV pastikan seal terkas sama seal aspulinya aman, soalnya kalau nggak aman itu mempengaruhi nanti olinya kena ke fan belt dan tarikannya juga makin loyo, makin lelet. Ini kering kan, harus kering gini kalau bagian fan belt roller itu, jadi nggak ada selip-selip gara-gara oli yang mengenai fan bell atau rollernya atau bagian ini juga nggak boleh kena oli, soalnya kalau licin tarikannya pasti lemot loyo. Oke, sekarang kita lanjut pasang aja. Ini pas masya Allah sudah selesai, pasti gara-gara kampas gandanya ini tarikan juga pasti enteng tadi. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dirakit, kita coba dulu motor ini buat nanjak itu di depan bengkel, agak nanjak sedikit. Mudah-mudahan enteng buat nanjaknya ya. Motor terasa sih enteng, tarikannya udah jauh dari sebelum diganti kampas gandanya. Terima kasih sudah menonton ini video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.